Insert camera, like and subscribe. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan dikiling, dikilas oleh sejarah itu sama sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya, dengan misalnya tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di Indian Barat, satu hari akan datang, entah itu, entah lusa, yang dia pasti digiling hilang oleh sejarah. Dia yang ada di Surabaya ini, yang mengarahkan mahkamah ini, tentara Inggris, ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian.